Aku tinggal ya. Tuh, apa lagi? Maaf lah. Perhatiin tangannya, jangan sampai kesenggol-senggol. Dikira kamu jangan jauh-jauh dari aku. Penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Terus reaksi Mama gimana waktu kamu cerita tentang saya? Ya Mama sempat panik, tapi aku bisa jelasin semuanya dengan baik. Akhirnya Mama ngerti. Ya walaupun Mama sempat pengen minta langsung datang ya. Tapi aku minta Mama untuk datangnya besok aja. Itu udah jawaban yang bener ya. Jangan dengan besok lah. Ya. Terus anak-anak gimana? Rena juga udah tahu. Rena juga sempat ngerengek juga pengen minta langsung datang kan. Tapi aku juga kasih penjelasan, karena papa lagi sakit, kasih papa ruang dulu buat istirahat, mungkin aja besok papa kondisinya udah cukup membaik. Akhirnya dia ikut juga, besok. Alhamdulillah, saya jadi tenang sekarang. Iya. Tapi aku masih bingung deh. Motif aku diculik tuh apa ya? Mereka minta tebusan juga enggak kan? Dan mereka tuh siapa sih? Kalau ngomongin soal motif, saya juga masih belum tahu motifnya apa ya. Cuman salah satu orang di sana, namanya Agus Rimba. Ini saya mau nanya sama kamu. Karena kan saya nggak ingat ya. Pernah nggak dalam kehidupan kita itu kita berhubungan dengan yang namanya Agus Rimba? Setahu aku nggak ya, Mas. Tapi buat apa ya dia nyulik aku ya? Itu yang masih diselidiki sama polisi. Saya dapat info juga dari Randy kalau Agus Rimba itu residivis. Mau gak? Kalau mau bilang. Ya. Mau? Enggak, canda mas.
Saya pikir sifat agresif kamu ini bakalan hilang setelah kamu diculik, Nin. Saya sungguh merindukan kamu yang seperti ini, loh. Ya, meskipun sebenarnya saya gak bisa mengimbangi sikap kamu ini, ya. Tapi setelah ini, kamu, kita semua harus datang ke kantor polisi, Nin. Kita akan dimintai keterangan soal kebakaran gudang vilanya Mama. Ya Allah. Kalau engkau bisa memberikan saya beberapa permintaan. Saya sangat ingin salah satunya adalah ingatan saya bisa kembali. Saya ingin sekali bisa mengingat semuanya. Saya ingin bisa mengingat seberapa keras, seberapa besar perjuangan istri saya. Kamu gak apa-apa, Mas. Meskipun saya belum mengingat semuanya, saya tahu kamu istri yang sangat baik, Nin. Dan saya yakin Tuhan mempertemukan kamu dan saya. Itu pasti ada maksud tersendiri. Rena juga cerita sama aku. Rena bilang kamu nasihatin dia untuk jagain adik-adiknya. Terus dia bingung kan adiknya cuma satu. Terus dia nanya sama aku, emang aku mau punya adik lagi? Kamu mau? Kenapa saya jadi ingat momen itu ya? Kayaknya benar ini kamarnya. Semoga Mbak Andin suka sama bunganya. Din. Andin. Jangan gitu bangun ya, kekaget. Kenapa kamu kenapa? Ada apa? Enggak, saya cuma mau nanya. Itu kamu kalau tidur begitu pegal. Terus kalau bangun tidur jangan gitu kaget, pusing nanti kepalanya. Maaf, Mbak Nin. Kenapa aku harus nampak kayak gitu? Ya maaf ya Tuhan, maaf. Ngerusak momen banget ya aku berarti. Ya udahlah. Tapi seenggaknya mereka sekarang udah bisa bahagia kayak dulu lagi. Jessica kenapa? Kayaknya kalian lihat aku sama kamu tadi lagi. Itu deh. Lagi apa? Yang lagi begini, Mas. Terus gue lagi kayak gitu, Mas. Lagi sih, ya karena dia pikir kan kita lagi... Kamu sih yang manggil-manggil aku. Dekat-dekat aku.
Ya kan saya emang... Salah terus deh saya kayaknya. Enggak, kamu gak pernah salah. Saya bangunin kamu tuh, saya mau nanya pegel apa enggak tidurnya begitu. Enggak, nyaman. Udah lah, gak usah debat, nah. Debat terus. Tuh, ditanya tuh Jessica mau ngapain. Gak tahu. Ya coba ditanya. Kamu mau aku kesana? Nanti kalau aku tinggal, nanti kamu kangen gak? Benar, ya udah deh. Aku tinggal ya. Tuh, apa lagi? Maaf lah. Matiin tangannya, jangan sampai kesenggol-senggol. Dikira kamu jangan jauh-jauh dari aku. Bentar ya. Hai Jess. Mbak Andin, aku benar-benar meminta maaf ya Mbak ya. Kenapa? Iya tadi gak seharusnya aku langsung masuk gitu. Aku mungkin ketoknya kurang kenceng jadinya. Maaf Mbak, aku gak sengaja ngelihat. Aku minta maaf ya Mbak ya. Yang kamu lihat gak seperti itu kok. Mbak Andin, ngomongnya kok gitu. Kalau seperti yang aku lihat juga gak apa-apa dong Mbak. Mbak kan suami istri, jadi wajar aja kalau gitu aku yang salah Mbak. Aku minta maaf ya, aku cuma mau bawain bunga ini buat Mbak Andin. Makasih loh Jess. Iya Mbak. Ya mungkin memang suami istri, tapi kan kamu tahu sendiri masa kan juga ngalami amnesia kan. Ya Mbak yang sabar ya, semoga aja dengan berjalannya waktu semua bisa membaik seperti dulu. Amin, insya Allah. Yang penting harus sabar dan ikhlas. Karena aku juga gak putus doanya. Aku salut banget sama Mbak Andin. Terus berjuang ya Mbak. Makasih untuk selalu menginspirasi. Iya. Yaudah, masuk yuk. Gak apa-apa Mbak. Ayo masuk. Mbak Andin bisa bukanya gak? Enggak, ayo. Oke. Misi.